Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dalam YouTube channel Evina. So, okay, saya biasa segi. So, untuk video kali ini ada punya background yang sedikit. Saya bukan dapur sah. Ini kami ada family trip, family gathering, family trip seperti begitulah di satu tempat ni. So, iyalah sekarang ni kami di sini lah. So hari ini saya punya turn untuk menyediakan makanan. Saya akan masak mie goreng. Saya sudah masak di belakang. Mie goreng. Campur telur, campur sayur, lepas itu saya masak beef. Tapi saya tidak cukup bahan. Banyak bahan saya tidak, sebab ini beef pun last minute saya termasak. Sebab mentua saya ada tidak jadi masak-masakan dia. So kami hari ini second last day. Besok kami sudah bergerak. So banyak makanan kami. So kami kasih makan yang apa yang boleh dimakan. Kalau tidak, tapi ini daging tidak boleh simpankan. So masak juga lah. Saya cuba masak macam apa dia orang bilang black pepper beef begitu lah, something begitu. Tapi sudah cukup bahan itu beef black pepper beef masak black pepper begitu. Tapi memang saya cukup bahan lah, tapi saya guna apa yang ada saja. Dan itulah saya punya kicap pun tidak di sini, saya punya saus tiram pun tidak banyak. Saya tidak plan punya masakan untuk masak apa siapa tuh mie goreng. Sama ya mie goreng lah, sama apa lagi ya, saya mau buat spring roll tapi terlupa bahan dia, ada satu lupa bahan saya dapat buat paling penting bahan mie itu mihun. So berapa lah saya adjust apa yang boleh adjust saja. So itulah tu epero first. Alex.
So ini nih, dia potong nih nanti tengok nipis. Nah, begini. Ini sausage. Ini pork lah, sausage kalau panggil sosis. Ini bukan sausage, dia macam pagi itu sonyok, bukan sonyok pula. Apa nama dia itu? Sosis Chinese sausage. Dia mantap lah. Sosis song. Iyalah pak. Sosisnya kamu secara live film untuk saya buka anu ditiram. Inilah keadaan sekarang. Ini sedap. Ini dia punya ruang tamu. Sini bilik, ada dua bilik sini lah. Ada bilik mandi. Sini luar dia, tengok. Luas, ini sini. Sana kami tidur. Kami tidur sana. Oh, nah, ini bukan jamnya, ini untuk anu macam masuk, macam apa tuh kat lah, tapi dia begini. Tapi ini dibawa-bawa juga pergi mandi. So dia beginilah, dia kalis air, anti hilang gitu. Bukan sebenarnya gelang kejap. Bisa begini, Pak. Mana? Tengok, tajam tuh. Cuma dia kurang hitam lah, tapi aku lebih ini. Terus kalau kamu lebih hitam? So, mentua saya sedang bersedia meja. Saya dulu pergi, kok tutup ini semua nih, Kang Sir. So sekarang ini saya mau masak beef. Ini juga kicap yang saya ada, kicap sama jinemoto. Jinemoto pula, sus tiram. Mungkin dengan ada hitam-hitam sedikit. So saya perlu banyak apa? Saya perlu banyak. Ini mudah-mudah kami lansir. Terus saya perlu banyak uang. Saya saya sayur, tapi yang beli beef apa lah, aku punya dah. So ini sudah marinate. So, nggak boleh sedap lagi. Saya akan masak rumbu. Saya guna ini perioksa.
masuk, masih panas betul ini ya. Ini bawang saya akan masukkan kemudian. Masukkan daging dulu. Ah bah il reste, oui, 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 ça, il sert. C'est ça, moi je me suis là-bas, je me sers. Ah bah oui, 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 tu arrives, ouais, ouais, avec tes rouge, je vais prendre un flou, ah, sinon tu tournes encore à 32 heures. Et puis il est là, ouais, t'as raison. Ouais. So, tadi sudah siap masak, semua orang suka. Tadi kan ini baru juga siap masak, tadi itu tengah hari saya masak yang beef, dan mie itu untuk tengah hari. Tadi sebenarnya saya masak lagi, apa tuh, untuk makan malam, yang lebih ada lebihan nasi sebuah nasi goreng. Kebetulan ada lebihan dan juga untuk saya pun tidak plan untuk masak apa-apa. So, saya bilang, tidak apa-apa, boleh itu nasi, boleh buat nasi goreng. Kebetulan ada juga bahan-bahan yang saya perlukan. Saya buat simple saja, bacon, campur dengan sedikit onion, dan juga ada telur juga. So, memang sedap lah. Ini ada lebihan mie yang tadi, tengah hari. So, okay lah. Ini ada lagi salad, bukan salad, macam sejenis sayur lah, sayur salad lah, begitu. Sedap lah. And then sebenarnya tadi saya mau buat vlog juga. I mean, kasih rekam lah pas saya masak tadi yang tumi itu nasi goreng. Tapi terlalu banyak bunyi, terlalu banyak music. Seperti budak-budak pun menarik dengan music. Saya takut dia kena copyright semua. So, saya bilang tidak apa lah. Saya bilang, saya tidak ambil video deh. Nasi goreng siapa itu saya masak. Tapi iyalah. Memang okay lah, saya memang happy lah kalau macam saya dapat buat makanan untuk saya punya family, French family. Dan memang orang memang suka lah sebenarnya makanan Asian lah. Saya sangat happy dapat. Tidak lapan nih. What is this? Oh yeah, the one that we collect really. Saya tidak juga pro masak, tapi yang paling saya penting family saya suka makan lah. Husband saya pun happy tuh kalau saya berbuat masak untuk orang punya family. Siok lah kalau kamu masakan orang suka makanan kamu, lebih pun simple. Mie goreng, nasi goreng pun orang suka makan. So, sampai sini saya video sekali ini. Saya pun mau tidur, sudah penat. Kita jumpa di next vlog. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share dengan kamu punya family kalian juga orang yang tersayang. Oke, bye. Bye, Lily.